setiap para pengurusi rukun tetangga daerah Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Ramadan. Duhai para perindu dan pengasih Tuhan, moga-moga dalam majlis yang mulia ini dapat melahirkan bibit-bibit cinta yang penuh dengan kasih sayang dan perpaduan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keampunan, penuh dengan pahala, penuh dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Tuhan yang penuh dengan sifat kasih sayang. Telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya takwa? Takwa ini ada dua pengertian, ada dua bahagian. Takwa yang pertama ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kedua hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Gerak kerja komuniti yang termasuk dalam takwa, iaitu diistilahkan takwa susah. Yang ini takwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Tuhan di permukaan alam ini dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada sesama insan. Bulan Ramadan ini ialah akan membawa kalbu kita, membawa hati kita kepada fitrah asal kita. Apakah fitrah asal kita? Yaitu fitrah dengan penuh kasih sayang dan pengasih. Sifat ini adalah sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi disebabkan dia ada hubungan dengan Tuhan yang begitu kukuh, yang begitu kuat, Allah Ta'ala, Tuhan telah mencurahkan pembayangan sifat-sifatnya, yaitu sifat penuh kasih sayang. Kasih sayang akan dapat membentuk perpaduan yang kuat. Jadi salah satu di antaranya program-program yang boleh membentuk kapitra asal kita yang menimbulkan kasih sayang, saya ucapkan tanya kepada Jabatan Perpaduan dalam menggariskan satu gerak kerja, yaitu dikatakan takwa sosial, yaitu gerak kerja community, jadi hubungan dengan manusia. Kamu takkan sampai kepada Tuhan walaupun bagaimanapun hubungan kamu dengan Tuhan dari segi ibadat begitu tinggi sekalipun, tapi kalau hubungan kamu dengan manusia tidak baik, tidak akan sampai hati kamu. Oleh itu, hiasilah kalbu kamu dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang bukan merujuk kepada sesama Islam saja, tapi kepada orang-orang yang bukan Islam, begitu hidup dengan penuh kasih sayang.
bahkan kepada makhluk-makhluk Allah, walaupun dia seekor babi ataupun anjing sekalipun, kita ada kasih sayang. Kerana ini, kerana dia adalah ciptaan Tuhan yang menyayang sebagai kenyataan, sebagai penceritaan bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amalan-amalan takwa sosial telah hidup di zaman Rasulullah SAW dan di zaman sahabat. Kota Mekah ialah pembentukan kekuatan iman pada Tuhan. Kota Madinah ialah pembentukan akhlak yang mulia. Tidak hairan kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam duduk bersama demi untuk wujudkan perpaduan yang ukuh, untuk mempertahankan, untuk memajukan kota Madinah. Para kekasih dan para perindu Tuhan, salah satu di antara amalan ini yang terakhir, ini yang penutupan, itu yang masa hampir, yakni cerita kepada kambing. Cerita kepada kambing di zaman Madinah. Seorang sahabat telah dihadiahkan satu kepada kambing. Apabila dia terima sahaja kepala kambing, kalau orang-orang Arab ni kepala kambing memang sedap buat sop. Ya. Yeah. Kalau sini kita buat kari ya. Kalau makan kari kambing ini di Ajmer dia sedap. Ya. Yeah. Jadi bila sahabat Nabi ini terima kepala kambing itu, dia ucap syukur pada Tuhan, tetapi dalam hatinya bahwasanya jiran sebelahnya itu lebih memerlukan daripada dirinya sendiri, dia pun bagilah jiran sebelahnya. Apabila jiran sebelah itu menerima sahaja kepala kambing, perkara yang sama pun dirasai bahwasanya jiran yang sebelahnya lagi itu memerlukan, lebih memerlukan. Dalam riwayat disebutkan 7 rumah berpusing kepala kambing itu akhirnya sampai kepada orang yang pertama. Itulah menandakan perasaan kasih sayang sesama insan. Para kekasih yang dimuliakan oleh Tuhan, marilah kita sama-sama bentuk kalbu kita, bawa hati kita kepada Tuhan dengan amal-amal ibadah. Di samping itu, amalkan gerak kerja kita takwa sosial, yakni kita membantu kepada insan-insan yang memerlukan, kepada yang ada di sekeliling kita yang dekat, yang jauh, tak kira apa bangsa pun, apa agama pun, asal kita hidup dalam masyarakat. Jadi Malaysia ini adalah satu negara yang mana hidup dalam keadaan aman damai, kerana mereka walaupun berbagai masyarakat, yang mereka hidup dalam masyarakat majemuk, tetapi mereka saling hormat menghormat. Saya pernah menegur tentang azan rumah masjid, rumah orang bukan Islam. Seelok-eloknya azan ini, kalau boleh jangan terlalu kuat sangat. Kerana azan ini tak perlu kita pakai mikrofon sebenarnya pada hakikatnya. Kerana azan ini akan tembus langit ketujuh. Tetapi disebabkan keperluan. Tetapi walau bagaimanapun, keperluan tersebut kita melihat pada jiran-jiran kita. Ini saya nampak, kalau di Sabah ini, waktu sembahyang dekat jam 5, jam 3 sekali ada bunyi mengaji Al-Quran. Sesudah bunyi mengaji Al-Quran, dia azan. Sesudah azan, dia qamat. Sesudah dia sembahyang, dia baca, dia bertasbih, berzikir pun, dia kuat semuanya. Sedangkan azan sahaja itu yang kuat, yang lain-lain itu jangan kuat. Kita menghormati jiran-jiran kita, masyarakat kita, bukan saja orang Islam, tetapi ada yang bukan Islam, ada yang kerja lewat malam, ada yang letih, ada yang sakit dan sebagainya. Kalau kita anggap itu sebagai dakwah, tidak. Dakwah yang sebenarnya
yang telah menarik ramai orang-orang bukan Islam masuk Islam ialah dakwah dari segi akhlak. Dari segi akhlak. Ada masalah ke? Aduh ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin seorang sahabat Sa'ad bin Abu Wasiq telah pergi ke negara Cina, iaitu di Canton. Orang Arab tak pandai kita Cina. Tapi kenapa Islam berkembang? Adakah melalui bacaan Quran? Adakah melalui zikir dia? Adakah melalui sembahyang dia? Tidak, melalui akhlak dia. Dia ini melalui jual beli sahaja. Apa dia jual beli? Dia tunjukkan cara Islam jual beli macam mana. Yang buah-buah yang tidak baik itu diasingkan. Yang baik diasingkan. Apabila dia beli, dia jual dan dia nampak jiran sebelahnya itu tidak laku dia punya jualan, maka dia mengarahkan, wahai saudaraku, dia beri isyarat dengan bahasa Arab, tolong beli di jiran saudara. Nampak saya ada orang-orang Cina kita, ini kamu daripada mana dan apa agama? Akhirnya dia masuk Islam kerana akhlak. Jadi gerak komuniti ini adalah akhlak yang boleh mencetuskan perasaan kasih sayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kenal sudah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Muhammad daripada Jaya Insan Dakan atas tazkirah yang diberikan. Nah, untuk